guys, bertemu kembali guys dengan Om Bin. Okay guys, kali ni guys Om Bin nak mereaction lagi permintaan daripada kawan-kawan kita. Ramai sangat guys yang kawan-kawan kita minta untuk Om Bin tengok video ni. Tajuk dia guys, pidato Presiden Obama di UI. Mungkin UI ni maksud dia University Indonesia Part 1 daripada 4 video dia kata. Okay, macam tu guys, dia kata pidato Obama. Okay, tajuk video ni guys, dia kata tak, tapi maknanya video ni tahun 2010 dan telah mungkin diupdate sebab dia kata 4 years ago. So tontonan dia 2.5 million. Dia kata pidato Obama bicara pulang kampung, baso dan sate Obama di Indonesia. Okay, daripada channel CNN Indonesia. Wow. Okay guys, ramai sangat guys yang minta video ni. So Om Bin tengok hari ni guys. Sorry guys kalau Om Bin lambat. Pada korang yang dah lama minta video ni, Om Bin pun tengoklah guys hari ni. Wow, tapi guys video dia tak berapa lama guys. Dia kata 3 minit 8 saat sahaja video dia. Okay, tak apa, kita tengok juga sebab Om Bin nak tengok juga guys apa sebenarnya yang apa, kenapa ramai sangat kawan kita yang request video ni untuk Om Bin tengok. Okay guys, 1 2 3 play. Indonesia pulang kampung ni. Bagian dari diri saya. Oh. And I learned to love Indonesia. Okay guys, dia kata Indonesia bahagian dari diri dia. Dia kata Indonesia bahagian dari diri saya. So, apa maksud dia guys dia? Indonesia Obama dia kata pulang kampung. So ada ke Indonesia ni apa? Obama ni dia ada keturunan Indonesia atau macam mana guys? Kita tengok dulu. Kites and running along the paddy fields and catching dragonflies, buying sate, baso from the street vendors. Oh, sate dan baso. Sate. Wow, sate. Best guy. Bakso. But I was determined to visit a country that's meant so much to me. Itulah sedikit penggalan pidato Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama saat mengisi ceramah di Universitas Indonesia pada November 2000. Oh, so guys, maknanya Obama ada datang guys, dia berkunjung ke Indonesia. Tajuk dia yang video ni dia kata pulang kampung. Wow. So Obi tak tahu guys video ni. Allah guys, betapa tertinggalnya Om Bin dah. Video ni dia kata dah 10 tahun yang lalu tapi Om Bin tak tahu langsung guys. So apa yang Om Bin buat sampai Om Bin tak tahu? Sorry guys, baru thank you juga pada kawan-kawan kita yang bagi suggest pada video ni. Wow. Saat maknanya Obama datang Indonesia ni guys, saat Indonesia menjadi tuan rumah untuk KTT Asia Timur. Macam tu. Okay. 10 silam. Obama mengakui bahwa Indonesia tidak hanya menjadi negara sahabat bagi Amerika Serikat, okay, tapi lebih dari itu, Indonesia memiliki tempat khusus di hatinya. Wow. Setelah menghabiskan masa kecilnya di Indonesia, Obama mengakui pengalamannya bersekolah dan hidup di tanah air turut mempengaruhi cara pandangnya, terutama melihat bagaimana toleransi dan kerukunan antar masyarakat yang sangat menjemuk bisa terjalin dengan baik. Kali ini Obama kembali datang. Oh, so guys, maknanya Obama pernah bersekolah di Indonesia. Wow. Oh my god. Pernah hidup di Indonesia pengaruhi cara pandang Obama terkait toleransi. Okay. Bersama keluarganya ke Indonesia bukan lagi sebagai pemimpin negara adikuasa, tapi sebagai pribadi yang ingin menikmati keindahan alam Nusantara sekaligus menginspirasi banyak masyarakat Indonesia. Usai berlibur menikmati keindahan Pulau Dewata Bali dan Yogyakarta,
Obama dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Selain hendak berlibur, Obama datang ke Indonesia untuk memenuhi undangan konvensi diaspora Indonesia. Okay. Rencananya Sabtu pagi, Obama akan berpidato sekitar 2 jam di depan 3.000 peserta konvensi dengan tema globalisasi, pluralisme, dan toleransi. Sesuatu yang diakuinya banyak terinspirasi dari Indonesia. Well, I think I expect his speech to be inspirational, of course. You know, President Barack Obama is a very thoughtful leader. And I think it will be interesting to hear what he has to say about these things, especially because he'll be saying these things in front of a political and economic elite of Indonesia. Pengalaman dan sudut pandangnya sebagai mantan salah satu orang terkuat di dunia bisa dijadikan referensi bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam persaingan global. Apalagi ekonomi Indonesia saat ini sudah menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Wow, okay. Agak berlebihan memang jika kita menganggap bahwa Obama adalah bagian dari Indonesia. Tapi tidak ada salahnya juga. So guys, yang patung kanak-kanak ni, siapa guys? Ni patung Obama ke apa? Mungkin dia kira apa, diabadikan patung ni sebab mungkin Obama pernah tinggal di Indonesia dan bersekolah di Malaysia. Di Indonesia maksud Om Bin. Sorry guys. Mungkin patung ni dekat ni kot, dekat apa, diabadikan oleh pemimpin Indonesia. Patung Obama lah mungkin masa dia kecil. Wow. Oh, amazing guys. Om Bin baru tahu juga guys pasal Obama. Sialah guys, Om Bin kurang mengikuti pasal perkembangan Obama walaupun dia kira antara presiden Amerika yang terlalu amazing, unik sebab satu-satunya presiden Amerika yang daripada golongan apa, berkulit hitam. Wow. Oh, amazing about Obama. Oh, dan Abi juga kayak video ni. Sosok Obama bisa dijadikan inspirasi tentang seseorang yang percaya bahwa masa depan yang cerah adalah milik mereka yang percaya akan kekuatan dari sebuah mimpi. Selamat pulang kampung, Mary. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Wow. So guys, itu dia guys. Wow, oh, rupanya amazing guys video tadi tu. Patutlah right guys, ramai sangat kawan-kawan kita yang suggest untuk Om Bin. Maknanya thank you juga guys sebab korang sudi hantar video tadi tu dan Om Bin kira baru tahu juga walaupun dah lama. Oh my god guys, Om Bin terlalu tertinggal guys dari segi info pasal Obama. Yalah, mungkin sebab Om Bin kurang mengikuti pasal Obama ke apa. Wow, so guys dekat Indonesia tu guys memang ramai guys bekas-bekas pemimpin ataupun pemimpin-pemimpin dunia yang pernah, maknanya mungkin tinggal di Indonesia. Contohnya macam apa, okay, satu tadi Obama yang Om Bin tahulah sebab tadi dah tengok video tu. Lepas tu Malaysia punya apa, timbalan Perdana Menteri dulu, kalau tak Om Bin tak silap, dia Datuk Zahid kot masa zaman apa, Perdana Menteri Malaysia Datuk Najib. Kan timbalan dia tu kan Datuk Zahid Hamidi tu kan guys. Dia kata dia di interview oleh TV Indonesia ketika dia mengunjungi maknanya berkunjung mungkin lawatan kerja ke Indonesia. Dia kata dia daripada, kalau Om Bin tak silap, daripada, betulkan guys kalau Om Bin salah sebut, dia kata daripada Purwakarta ke atau Purwakarta macam tu. Sebab dia kata sebahagian pakcik dia maknanya masih ada kat situ. Oh my god guys. Sebab tu guys, sebenarnya Malaysia dengan Indonesia ni guys, dia memang serumpun sangat-sangat. Terutama mungkin di dari segi keluarga Om Bin. Om Bin ada keluarga, bukan keluarga lah, bukan macam, maksudnya daripada sebelah keluarga Om Bin tu, anak buah Om Bin berkahwin dengan orang Bugis. So secara automatik Om Bin tak ada keluarga guys daripada Indonesia. Dan yang Om Bin tahu guys, Om Bin pun ada sepupu kat Indonesia. Apa guys sepupu? Sebab kalau sepupu ni maksudnya mungkin apa, tak tahu guys maksudnya kalau di Indonesia panggil apa sepupu. Macam ayah kepada Om Bin dengan
ayah kepada apa sepupu Om Bin tu, dia kira sepupu sekali. So Om Bin dengan dia dah sepupu dua kali. Dia dia pun guys sama guys. Bini Om Bin pun baru tahu juga. Bini dia pun dia asal Indonesia, katanya daripada kalau Om Bin tak silap dekat Padang. Dekat Padang kot. Cuma Om Bin baru dua kali berjumpa dengan dia, so Om Bin tak banyak bertanya sangat. Lagipun dia dah ramai juga gaya anak dia, so Om Bin takut juga mengganggu orang bertanya banyak macam-macam kan. Tapi yang Om Bin tahu guys, maknanya dia daripada Padang, berasal daripada Padang. Dan yang jiran Om Bin kat apartment ni guys, jiran Om Bin yang Om Bin dah pernah cerita sebelum ni, dia asal Beras Tagi. Dia cakap Beras Tagi Medan Sumatera. So dan walaupun dia dah jadi warga negara Malaysia, sebab dia duduk sini dah, duduk Malaysia dah lebih 20 tahun, tapi mak ayah dia semua adik beradik dia masih duduk dekat Beras Tagi. Dia pun ada juga invite Om Bin untuk pergi bersama jalan-jalan ke Beras Tagi, tapi Om Bin masa tu guys belum ada kesempatan, sebab masa tu Om Bin sibuk dengan kerja. Lepas tu kalau melancong pun Om Bin pergi luar negara yang maknanya negara lain, so itu yang Om Bin tak ada masa. So insyaAllah guys, lepas ni Om Bin memang ada banyak masa untuk melawat Indonesia. Sebab Om Bin dah tahu guys, sejak Om Bin memang reaction video-video ni, Om Bin dah banyak tahu pasal Indonesia. Kalau dulu Om Bin tak ada pengetahuan pasal Indonesia, yang Om Bin tahu Jakarta, Jakarta, Jakarta. Tapi sekarang ni Om Bin dah tahu semua guys, dah banyak yang Om Bin tahu. Okay guys, itu sahaja video Om Bin. Jangan lupa guys untuk sentiasa support video-video Om Bin. Dah, thank you guys.